Lo guys, gue buat akun baru dan ngepush dari bronze sampai master. Wow, beautiful. Dengan target di bawah 100 match sudah master. Dan lihat apakah gue bisa sampai ke titik itu dengan karakter skill, pet dan senjata seadanya. Di sini ada pilihan beginner, intermediate dan veteran. Gue pilih beginner dan dimulai dengan memberi nama. Gue beri nama perjuangan karena ini cukup menginspirasi player baru di Free Fire. Nah, kalau kayak gini kan sesuai. Ini tuh maksudnya menggambarkan perjuangan gua nge-push dari level 0. Akun baru bronze ke master. Kita lihat aja ya. Let's go. Dimulai dari tutorial klasik dasar pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita mapnya kecil karena emang kalau kalian awal banget bikin akun pasti begini. Ini gua cepetin. Di sini gua masih gampang banget ngebunuh musuh karena musuhnya itu masih bot semuanya, bukan player. Jadi masih diam dan nembak pun mungkin gak kena soalnya darah gua gak berkurang sedikit pun di sini, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini masih cukup gampang sebenarnya, gak susah banget, enak banget di sini. Kalau kalian mau belajar dari awal, bikin aja dari awal karena kalian bisa merasakan sesuatu atau gak perjuangan atau proses skill kalian. Dan sekarang gua mendapatkan boya pertama gua. Gila guys, jago banget kan gua. Gua mendapatkan XP master dan gua naik level di sini level 2 akhirnya. Karena rank itu bisa dimulai dengan level 8. Gua juga mendapatkan bundle di hari pertama check in, langsung gua pakai aja bundlenya. Dan mendapatkan boya kedua gua dengan total kill 30. Gua mendapatkan banner avatar dan juga pet. Naik level lagi di sini level 3, gua mendapatkan Kelly, ini dia yang gua maksud. Karena karakter Kelly sangat penting dan mendapatkan juga Miguel di hari kedua, langsung gua pakai aja. Dan di sini gua udah mau mengisi karakter skill gua, dapat Kelly, Miguel dan juga Andrew. Ini menurut gua cukup banget untuk melawan bot-bot yang ada di rank bronze ini. Banyak banget yang belum terbuka dan gua mendapatkan boya lagi. Ini masih gampang banget teman-teman. Level gua naik lagi ke level 5. Naik terus ke level 6, gua menuju ke level 8. Dan bisa juga buka koleksi di level 7. Akhirnya kita masuk ke level 7 teman-teman di sini. Gua mendapatkan peta loot box. Dan di sini ketika gua mau naik ke level 8, menurut gua musuhnya udah lumayan keras karena di sini ada perlawanan dan dia juga udah bermain bukan player. Naik ke level 2 mendapatkan hadiah yang kalian lihat sendiri, belum was-was. Dan gua berhasil menang. Laluin. Jadi yang pertama, akhir nampaknya gua harus membeli skill aktif karena di sini gua nggak punya skill aktif. Gua harus membeli skill aktif. Ada siklu tapi nggak terlalu berguna ya kalau di rank. Gua memilih ada alok juga tapi lumayan lah. Kalian kalau misalkan pengen belajar solo squad mungkin bisa diawali dari rank-rank kecil seperti ini. Nanti kalian terbiasa dengan rank-rank besar.
Akhirnya gue naik level ke level 12, mendapatkan karakter baru juga lumayan. Tapi gue masih pakai Wukong. Nah ini juga momen-momen yang cukup epic kerjasamanya. Kalian bisa lihat ya pelan-pelan di sini. Ada yang ngeplank di kiri satu, tapi sayangnya dia kenok karena aim gue begitu pedas. Walaupun rada-rada kuning sih guys ya. Nah yang depan itu dia buka jalan, dia mau nge-revive temennya. Begitu peduli dia dengan temennya. Temennya di revive, berarti dia membutuhkan keutuhan tim. Akhirnya gue tarik dulu ke atas. Gue gak mau membuang-buang waktu gue di bawah, dan gue tatakin dari atas. Gue berhasil menculik dua, gue lain aja. Takutnya di revive ya teman-teman, bahaya ini. Naik ke atas satu di batu kanan. Nah dia mau ngeras gue, kalem Wukong gue masih ada. Dia pakai Wukong juga, ya udah gue pakai Wukong aja lah santai. Sama-sama Wukong. Apalagi kalau gue nggak tembak ini dia duluan, pasti lebih spawn daripada gue. Jadi gue ikutin aja. Kita menang waktu di sini, kalem. Karena gue nggak sabar, gue tembak aja langsung. Akhirnya dia back to the lobby. Di sini juga saat tinggal 3 orang, gue baru udah mendapatkan kill 9. Sini walk timnya berasa banget ya di momen ini, kalian bisa lihat. Sayangnya temennya terlalu pede untuk nge-hit gue. Akhirnya knock. Yang kanan tuh cukup lincah. Yang kiri terlalu polos majunya. Ini cukup lincah ini depan ini ya, yang baju putih. Gak knock loh. Hop. Dia pakai adrenalin tapi sayang. Kembali ke lobby. Gua mendapatkan Boya di rank apa nih? Platinum ini ya, di rank platinum dengan musuh yang cukup bagus dengan kerjasama yang baik. Total 12, okay lah. Platinum 2 gua lalui, mendapatkan helm apa itu? Scorpio loot box gitu ya, loot box ya, event yang sekarang soalnya. Okay, gua gas lagi. Akhirnya gua naik level, level 13. Dapatnya gold lagi sama scanner, nggak berguna banget. Dapat baseball lumayan lah. Naik ke platinum 2 menuju 3. Jadi di sini jarang-jarang nih gua ada, gua mau cobain, nggak bisa di kanan gua juga ada. Gua kena sandwich parah di sini, musuhnya udah mulai sandwich. Gua udah nggak bisa perang di tengah-tengah kayak gini. Ini gua terbawa alur pas main di rank bronze silver tadi ya, main di tengah-tengah. Op, gua panik ya udah mati guys. Musuhnya udah mulai Nah disini gue liat cepet ya, gue respect gue belum ya. Musuhnya udah beda banget. Kalau di tier diamond ini kalian panik pertarungan. Dapat apa tuh? Dapetnya gak guna guys. Dapetnya guys ya, akhirnya tamat di S33. Pamit dulu.